Yang ini bro ya, Good Robofuck. Oke. Kita bakalan cek updatean terbaru, katanya update 3.5. Ada 2 pet crab tiers yang ngumpulin 5 juta bro ya. Kita lihat ya, tier 51. Legendary semuanya dong. Gak salah, ini legendary semua. Yang lainnya ini 100. Oke. Buka lagi. Roblox Area, baik di LabK Gaming. Dan hari ini kita akan lanjutin lagi vakum simulatornya. Aduh, serem amat wajah saya pakai alien. Dan hari ini kita kedatangan update terbaru. Oh, by the way, terakhir kita baru ribet sekali, Pak ya. Ribet sekali, belum apa-apa. Aduh, harus langsung jual-jual nih, Pak. Kalau enggak, aduh, 820. Mendingan beli apa dulu nih, Pak ya. Kayaknya beli bag dulu deh. Sambil lihat, Pak, apa aja yang baru ya. Harganya 60. Oke, kita ambil dulu yang ini. Oh, yang waktu itu kita beli, bro. Ada sedikit racun-racunnya. Dan kayaknya kalau kita ribet, bro, semuanya ketutup lagi ya. Harus beli lagi ya. Oh my God. Ya, gimana dong. Tapi untungnya petnya masih hidup. Pet kita masih aman. Kita mendingan fokus ini dulu aja, bro. Fokus tas dulu. Udah 11.000. Habis itu fokus yang lain ya. 11.000 bisa beli apa? 9.000 ya. Dapat ember, bener-bener. Oke, habis itu ntar kita bakalan cek ya. Apa aja yang baru. Kenapa, Pak? Oh, cool. Bilang dong. Jadi gitu, bro, ya. Fokus back dulu, abis itu mungkin baru si vacuum cleanernya. Uang kita 170.000, bisa beli ini. Jibret, battery pack. Masih bisa, oke. Level up, you have gotten plus 1 diamond. Will no faster, oke. Kayaknya kita bisa jual-jual dulu, oke. Kayaknya udah lebih dari 100.000. Uang kita, oke. Berhubung uang kita lumayan banyak lagi. By the way, kalau kita pengen rebirth, butuh apa ya, bro? Coba lihat ya. 4 juta koin ini, kayaknya bisa, bro, cepet, bro. Kalau kita pengen benar-benar gitu ya, kita langsung lihat yang 500.000-an. Kita lihat ya, kita beli yang 500, terus kita fokus, waduh, jual 1.3, jual lagi, gitu aja terus udah ya, 4 juta doang loh. Kita tanpa nge-unlock yang kiri kanan, itu udah 3.9, 4 juta. Terus sekarang kita bakal coba ribet, bisa kah? Ribet. Jadi sekarang karena ulang dari awal lagi. Paling gampang gini terus ya. Jadi kalian beli tas-tas dulu, nggak usah nge-unlock ini, bro, kiri kanan nggak usah. Terus kumpulin uang sampai kalian bisa beli tas, beli tas, beli tas. 2.000 bisa dapat yang cat pack. Oke, sekarang kita coba lagi. Masih tas lagi. Masih tas lagi. 75.000. Oke, kita coba 100.000. Kita lagi mencari cara tercepat setelah rebirth ya. Cara kayak udah 100.000, kita coba cek. Bisa beli yang unicorn ini, ini back. Dah. Setelah 100.000, tadi 70.000 berarti ya unicorn ya. Mungkin kita bisa fokus setelah 170.000, kita fokus untuk beli vakum, bro, kayaknya. Vakum deh. Vakum harganya yang bisa kita beli, wow, 500.000, bro. Jadi dari 70.000 ke 500.000. Dari 500.000 habis beli yang 500.000. Mantap. Kalian tinggal nabung sampai 4 juta. Apakah itu paling cepat, bro? Kayak gitu enggak ya? Nih, udah balik lagi, bro. 4 juta habis itu rebirth lagi. Oh, setiap rebirth naik ternyata, bos. Oke, kita coba rebirth. Oke, rebirthnya easy peasy. Semudah itu. Oke, kalau gitu berhubung itu udah rebirth kita udah 3, kita udah bisa ke sana ya. Nah, kita 2.000, udah 2.000. Sekarang alah jatuh. Kita beli tas yang 1.800 catpack. Udah itu dari catpack, kita nabung sampai kita bisa beli 70.000, Pak. Ntar kita upgrade dos. Vakum kita berat 66 sekali lagi 70.000. Oke. Buat upgrade ke yang 70.000 ini, unicorn. Sudah dapat unibag, sekarang kita tinggal fokus 500.000. Soalnya dapat 500.000 kalau udah punya tas yang nambung banyak ini kan sedikit lebih cepat, bro ya. Ya dulu jebret. 900.000 ternyata vakum. Oh my God, bisa yang lebih dari 15.500 dong. 1.2 ya, udah tanggung ya. 1.2, Pak. Cuma butuh 1.2 doang, Pak. Dah, kita dapat berapa? 1.8, kita udah bisa beli vakum. Nah, yang ini bro ya, Good Robofuck. Oke. Kita bakalan cek updatean terbaru, katanya update 3.5. Ada 2 pet crab tiers. Oke, tiers barunya, bro. Terakhir kita beli tier 4 ya. Dan ini nambah sekarang, bro. Tier 5 dan rebirth egg. Rebirth egg. Coba kita buka. Wah. Dari mana? Dominus Fiery. Kawaii. Cuman mana diamondnya nggak kelihatan, Pak. Bentar. Diamond sebelah mana ya? Mana ini ya? Oh, 150, nice. Yang bawahnya plus 20. Oke, ini kita pensiunkan. Mana pet saya, Pak? Oh, ini. Oh. Halo, selamat malam. Ribet lagi? Bisa kan? Not enough diamond. Ya udah, nggak apa-apa.
tapi kita bisa fokus ngumpulin 5 juta bro ya. Kita lihat ya, tier 51, legendary semuanya dong. Gak salah ini legendary semua. Ya, ayo tuh. Ihu, Kristi. Tier 5 bro ya, tier 5 kita dapat Kristi 77-17 oke. Oke, sekarang kita bakalan belum baru jalan dikit udah full lagi. Bener-bener harus upgrade, Pak. Belum nyampe dewurnya udah full. Ayo dong. Aduh, bener-bener harus dijual. Ini kita beli tas deh, Tas yang mana yang mahal bisa kita beli, Pak? 7 juta. Oke, 7 juta bisa, Bro. 7 juta kan sok jebretkan, Bos. 5,5 boleh. Jebretkan lagi. 6,4 jual lagi. 7,7 kah tadi? Yes, beli dong. 7,7 no problemo. 7 juta dolar. Ini 1 juta dolar aja 10 miliar lah gampangnya ya. 70 miliar dong. Ayo Pak, kita bakalan ke The Woods. Ini kita udah bisa. Oh, di The Woods ternyata ada tier 6 sama tier 7 Pak. Semuanya pakai diamond ya. Kalau di The Woods ada cave 25 rebirth, swim 20. Oh my god. Berarti kalian benar-benar harus fokus naikin ini, Bro. Kalau enggak kalian enggak akan bisa masuk ke sini nih. Jadi ke sini kalian kalau belum bisa masuk ke cave-nya, rebirth minimal 25, setidaknya kalian beli tier inilah. Tapi semuanya pakai diamond, Pak. Mau enggak mau beli yang murah-murah, paling murah paling mahal di sini kah? Oke kah? Salah. Kita jual, kita lihat ya. 80 juta kayak 2.000, 10.000, 200.000, volcanic 100.000, 35.000, 300.000. Iya. Paling mahal cuma segini doang, Pak. Oke, kita lihat diamond. Oke, tiernya. Ya, diamond di mana, Pak? Ya, kita beli yang murah kedua, paling mahal volcanic. Atau ini ya, Castle 10. Oke, ini kayaknya. Castle 10. Oke, ini kita pakai gara-gara beli yang 7 jutaan nih, Pak. Belum habis-habis, kita jual deh. My god. Vakumnya deh. Ini black hole vakum gila. Paling mahal aja ini bro, 50 juta langsung kita beli dong. Tapi mendingan fokus ini deh. Kita beli pet dulu bro ya, petnya sampai yang bagus-bagus. Setelah itu baru kita rebirth lagi kalau mau. Oh my god, uangnya kita kebanyakan. Aduh, sensor-sensornya teman-teman kita pada disensor tulisannya. Oke. Langsung bos. Set, pigi. Pigi dapat apa tuh, pigi yang biasa kah? Ini error kah bro, masa legendary semua. Jadi ini koin termahal ya, chest termahal yang bisa kita beli. 5 juta, Eli. Oke, lagi bos. Buka terus. Nih, sebelah sini nih. Orang foto-foto, mangga. Oke. On! Dari. Oke, ada rusa bro, ada rusa. Aloha, Kristi. Oke, kita bakalan cek ya. Peto kita, peto. 77, 17, 108, wow. Kita pensiunkan dulu. Ini rada-rada bingung nih. 120. Itu bagus ya 120. Yang lainnya ini 100. Oke. Buka lagi. Kalau kalian pengen bikin golden, kayak kita benar-benar perlu diamond, mau enggak mau sih rebirth ya. Teman-teman kita udah pada rebirth tuh, Pak. Sepuluh baru kah? Baru lihat coba. Leon the Lion. Jadi sementara kita terserah bro, mau fokus experience atau duit gitu. Kalau duit ya nyari ini berarti nih. Oke, yang lainnya harus kita delete, bos. Gak bisa langsung delete semua kah? Kayaknya enggak ya. Ada cara buat kalian tahu, silahkan komen di bawah. Cara delete tanpa satu-satu begini, waduh, benar-benar menderita. Sekarang kita bakalan, aduh, gimana ya? Head. Head nggak ada yang baru lagi, bro. Mau ke The Wood? Nggak punya ininya nih. Tier paling murah, harganya 100. Oh, headnya. Ini head, kalau ini pet. Mythic, Pak. Di atas legendary ada mythic. Diamond saya nggak kelihatan semua, Pak. Di mana sih diamond? Ini koin semua lagi. Kalau begitu, kita bakalan ribet lagi aja ya. Ribet 8M, oke. Seperti biasa, paling gampang. Ini koin-koin tuh awal-awal, penting koinnya. Paling gampang, 2 juta, 2 ribu. Nah, udah itu. Kita beli lagi yang 1.800. Gitu aja, bro, ya. 70 ribu kan. 3 kali doang, kah? Jebret, 75, yos. Beli lagi. Jual dulu dong. Cengkreng. 1 juta. Setelah itu langsung beli. 500.000. 1,2 ya. Ya udah tanggung Mbak, 1,2 katanya. Jebret. Oke, kita jual. Beli yang 1,2. Makin cepet, bos. Sampai abis ini kita nggak perlu upgrade lagi, Pak. Tinggal fokus ke rebirth-nya. Atau kalau mau lebih banyak lagi, udah kalian masuk lagi aja ke The Wood. 9 juta. Udah, Pak. 10.
Habis itu ribet lagi. Kita berapa? Udah 5 ya. Cuman sekali lagi sekali ribet dapat berapa ya? Berasa mau masuk ke situ loh. 2000 benar-benar. Sekali lagi deh. Gak penasaran. Saya cuma pengen ke dewut doang, gak boleh dong. Aduh, mental benar-benar. Nos. 70.000. Nah, udah ini udah enak, Pak, udah. Sekali jual 1,1. Ya udah beli yang 500 juga enggak apa-apa. Enggak harus tunggu 1,2. Nih 500. Combo pack-nya Indigo udah full terus, Pak. Ter tuh. Hai. Enak. Sedikit lagi 12 juta. 12 juta saudara-saudara. Dan kita bisa revert lagi. Enak. Jadi sekali lagi, Bro, saya bacain lagi update-annya yang 3,5 sama 3 ya. Level katanya, Bro. Jadi setiap kita naik level, kita dikasih diamond dan speed boost-nya jadi sedikit lebih cepat. Dulu speed boost kita dapatnya dari pet, sekarang pet udah tidak menghasilkan speed boost lagi. Pertanyaannya kita level berapa? Nah, itu yang saya cari, Bro. Levelnya mana ini nih? Level 50 ya. Setiap naik 50, satu level kita dapat satu level. Oke. Okay. Terus ada Kryptonium pet katanya. Golden pet Kryptonium triple stat. Oh. Kryptonium pet dari mana ya? Entah dari sini, entah yang dari wood itu, Bro, dari yang wood sini nih. Kayaknya dari wood itu deh. Oh my god, ini udah penuh aja nih. Kayak kita matiin dulu. Saya mau ngeliat, Pak, Kryptonium. Ah, susah namanya Kryptonium. Entah yang ini, Bro. Cuman katanya ini kalau dijadiin golden sama kalian, status mereka jadi 3 kali lipat yang tadinya plus 20 jadi plus 60 gitu. Pokoknya the best lah ya. Terus ada vakum baru yang tadi kita beli yang paling mahal kita beli. Ada candy head crate, ini yang baru kayaknya ya. Atau jangan-jangan di dalam sini kali ya, di suam sana. Candy-candian, Pak. Terus dua rebirth zone yang baru, yaitu ya yang kita lihat ini mas, suam sama cave. Ini dua rebirth zone baru. Terus bag baru, store million coin. What? Kodenya ada update 3, Pak, katanya kodenya, coba ya. Update 3, redeem. Ya, dapat ini doang, Pak. Sekali lagi petnya tidak menghasilkan boosting ke kecepatan kita. Udah biasa sekarang. Oke, Bro, untuk updatean terbarunya segitu aja. Vakum termahal udah pernah kita beli. Harganya berapa? 500 doang kah? Paling 50 juta doang, Bro. Biometric coin diffuser ini. Oke. Dan untuk bag yang termahalnya harganya mungkin sama kah? 50 juta? 25 million. Cuman kalau kalian pengen rebirth-nya lebih cepat lagi, Bro ya, biar enggak bolak-balik beli tas, ini aja langsung beres. Kayak 25 juta ini setengahnya ya, noir katanya. Oh, nice ah. Oke, Bro, jadi itu aja hari ini. Thank you banget buat kalian nonton, dan thank you juga buat kalian yang udah mabar. Ada LCK, Bing, Tikhwan, Rizky, Karisman, Zelos, Kak Jelo, Radayi, dan Bianki. Semoga next episode kita bisa mabar lagi. Bye.